Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inni asbahtu. Inni asbahtu. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. Amsaytu. Amsaytu. Ushihiduka. Ushihiduka. Ushihidu. Ushihidu. Hamalata. Hamalata. Arshika. Arshika. Wa malaikataka. Wa malaikataka. Aku bersaksi kepada Engkau. Washihidu hamalat arsyika. Dan aku bersaksi di hadapan para malaikat-malaikat arsmu. Washihidu ala jami khalqika. Dan di hadapan seluruh makhluk-makhlukmu. Innaka antallah. Sungguh Engkaulah Allah. La ilaha illa anta. Gak ada Tuhan selain Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau. La syarika lak. Tidak akan aku sekutukan Engkau dengan apapun ya Allah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Dan aku bersaksi bahwasanya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Engkau dan rasul Engkau. Ada apa di balik zikir ini? Dalam satu kitab yang bernama Fathul Bari dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang membaca zikir ini ketika pagi hari 4 kali atau dibaca di waktu sore hari 4 kali, satu kali ia membacanya, maka akan menjadi sebab terbebasnya 1/4 tubuhnya daripada azab neraka. Dia baca 2 kali, maka akan menjadi pembebas dirinya daripada sentuhan siksa api neraka separuh tubuhnya. Dia membaca 3 kali, 1/3 tubuhnya Allah Ta'ala bebaskan, amankan daripada siksa api neraka. Dan bila sang hamba membacanya 4 kali, maka Allah akan tebus, Allah merdekakan sekujur tubuhnya daripada siksa api neraka. Barang siapa yang membacanya 4 kali di waktu pagi hari sebelum masuk waktu malam hari dia meninggal dunia, maka insyaallah selamat daripada siksa kubur atau siksa neraka. Kalau dia membacanya di waktu sore hari, apabila dia meninggal sebelum masuk waktu pagi hari, Allah Ta'ala bebaskan dan jaminkan dirinya aman daripada azab neraka. Keuntungan mana kecuali keuntungan yang diterima oleh umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari kita cara untuk membuat dirimu aman daripada azab neraka. Di antaranya adalah istiqomahkan zikir-zikir. Di antaranya adalah zikir yang kita baca tadi. Ada di dalam al-wirdul latif. Amalkan di waktu pagi dan sore hari. Yang membacanya akan terbebaslah dirinya daripada sentuhan api neraka. Inilah dikatakan bahwa yang perlu kita syukuri adalah tanpa kita merequest, tanpa kita memesan, tanpa kita mengorder, Allah Ta'ala hadirkan kita di muka bumi sebagai bagian daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfirah Allah terhampar luas untuk umat Nabi Muhammad. Ampunan Allah terhampar luas untuk umat Sayyidina Muhammad. Dan bahkan zikir-zikir, puji-pujian yang dihususkan yang sangat ringan untuk dibaca memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Satu di antaranya adalah tadi. Jangan sampai kita sudah menjadi ahli kubur baru ngeh yang kayak begini. Terlambat. Mati enggak ada yang tahu. Ini saya punya adik ipar, enggak sangka saya bakal dia duluan.
yaitu alam baqa, alam yang kekal. Ini alam fana. Jadi satu diantaranya adalah ikuti ajaran agung baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sekali lagi dan mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni amsaitu wa syahiduka wa syahidu hamalata arsyika wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha dan